Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bomal. Oke teman-teman, kali ini saya ada di tempat tinggalnya Idris ya, atau rumahnya Idris. Dan hari ini kita mau makan-makan bersama di tempatnya Idris. Siapa nggak tahu juga, kita spill aja biar nggak penasaran. Oke, buat semuanya jangan lupa bantu share, subscribe dan like-nya. Kita lanjut seperti apa. Oke teman-teman, ini ada ibu negaranya Bapak Idris, ini anak-anaknya. Eh, kepo. Ini si kepo nih. Namanya siapa? Hah? Eh, udah mandi belum? Kapan? Kemarin? Oh, kemarin mandi dulu dong. Nanti meledak tuh, meletus balon. Apa itu? Ini kuning, bukan hijau. Ini kuning. Kuning. Ah, kuning. Ah, meletus balon. Kuning. Coba. Ini asli apa palsu sih? Ini asli apa palsu? Lihat. Guys, lentik banget, guys. Coba lihat. Om lihat sih. Tuh lentik-lentik banget tuh. Ibu masak apa, Ibu? Kamu bawa kameranya, sobat. Sini. Kameranya keren punya Om Bumal ya. Ya kan? Daripada bapak kamu ya. Sini, sobat, naik. Omong sama ayah. Ya, beli kamera kayak gini tuh, gede gitu. Kamera kecil amat gitu. Masak apa, Bun? Sayur asam. Nah, terus? Asin. Terus? Sambal terasi. Mantap. Nih, wah, ini guys. Suami idaman nih kayak saya nih. Wih. Lagi Pak. Ngapain, Pak? Bumbung. Nih, ada tamu langsung dimasakin, guys. Kita masakin langsung buat tamu spesial. Ya, boleh kamera itu yo. Ya kan? Kameranya jelek itu yo. Ambil aja itu. Udah, ini mah apa namanya ya, udah merata nih, udah halus. Itu bumbunya bumbu apa itu? Bumbu buat sayur asemnya. Cuma ada bawang-bawang merah, bawang putih, kemiri. Ini bisa ditukar aja, Bun. Sampean yang ngonten, ini yang masak aja di rumah. Ya kan? Keren ya? Iya, boleh. Iya boleh. Boleh. Nanti gantian di sana ya. Dikulitin. Gantian deh. Iya, gantian. Langsung kita masukin bumbunya. Oke guys. Tuh godokan sayurnya yuk. Kamera mana nih? Oke banget ini. Kamera. Ini aku bawain. Bentar. Hah? Gampang kamera aku stay aja. Oh iya. Gimana tuh? Udah. Ini bumbunya. Bumbunya sudah ready. Ready, kita masukin. Udah sayur asamnya. Wow, mantap. Oh, jadi enggak sabar ya guys ya. Kayak apa ya masakan Bapak Idris ya? Mantap ini mah. Oke. Kita adukannya mana nih, Mal? Jangan umpetin, Mal. Wah, itu. Oh, itu. Umpetin. Kalau enggak ada adukan pakai tangan enggak apa-apa. Debus. Iya, masuk. Ya itu tendang apa itu? Itu tendang itu enggak apa-apa. Ini nih. Ini tendang enggak apa-apa nih. Ini mikrofonnya loh. Itu ada di bawah. Aduh. Nah. Oke, ini kita bumbunya udah ya, Bun ya. Ini aja ya. Nah, tinggal tunggu matangnya, Mal. Oh iya. Udah meresap. Ya inilah para bapak-bapak CA kalau lagi di rumah, di rumah kayak gini. Diborong semua, nyuci piring, baju. Semua diborong. Jangan lupa diborong. Gula, garam. Kamu suka asin apa enggak? Suka asin. Nanti garamnya sendiri aja. Silakan di sini, kita makan kita rame-rame. Iya, ini kita makan rame-rame tuh. Jangan keasinan, Tris. Enggak lah. Aman. Ini aku cari-cari loh ini loh. Apanya? Ulekannya? Pakai tangan gak apa-apa. Debus. Jangan, nanti penonton pada niru. Niru. Bahaya. Ini adegan berbahaya. Sayur asem ala familinya Bapak Idris, guys. Asemnya mana? Ketek tuh asem, ketek tuh asem. Bahaya itu, bahaya. Oh, ini asemnya udah di dalam, coy. Dia meletak sendiri dia. Masa sih? Mau dikeprek. Udah meletak tuh. Dikepreknya di mana? Oh, di atas. Oh. Nah, ya udah ambil.
Ayo bukainnya. Buka satu dong. Weh, buka satu dong. Ini si kepul. Boleh. 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 Buat anak kembuman. Enggak lah, jauh lah. Jauh. Jauh anak kembuman. Keprek gitu mal. Oh ini keprek. Terus masukin lagi. Masukin lagi. Oh, biar gitu. Meresap. Sampai ke hati dong meresapnya. Ya guys ya. Biar rasanya enak. Oh iya. Sedep-sedep gimana gitu ya. Oh gitu. Masukin lagi. Masa pakai asem deh. Biar enak pakai asem. Ayah bukain. Masih kepo nih emang. Ini kepo nih. Kepo dulu. Kepo amat sih kamu. Enggak. Iya loh. Enggak. Ya nungguin udah gak sabar nih. Sampai Putra datang ke sini lagi ntar. Kan makan bareng-bareng cuy nanti cuy. Emang aku percaya deh. Udah enggak diragukan lagi deh. Iya. Wajib cobain dong. Coba masak. Kurang asin, Mas. Kurang asin. Asinnya lagi. Tambahin lagi. Asamnya kurang berasa. Oh, asam Jawa. Ada asam Jawa ini. Iya, asam Jawa ya. Terlalu kurang asin ya. Asal jangan pakai ketek muat. Iya, ketek muat. Bahaya itu. Aduh. Oh ini, asam Jawa ya. Ini mau bikin apa lagi, Bun? Sambal. Oh, sambal terasi. Sambal terasi. Biasanya terasinya buat kita buka ya. Iya. Ini buat sambal kali ini. Kita sambal kali ini. Iya. Kali ini sambelnya kayak terasinya buat nyambel guys. Nyambel guys. Biasanya buat kita uka-uka. Buat uka-uka dibakar. Dibakar. Dibuat sambel. Ini para ibu-ibu ngiri nih. Harmonisnya kayak gini guys. Bisa dicontoh ya. Bukan lagi. Awas melompat Bun. Jangan grogi di kamera gak apa-apa. Grogi guys. Nanti bawahnya melompat ini. Ini udah matang, kita digoreng dulu. Oh iya, digoreng dulu ya. Ini udah matang, sampai bumbunya. Bahan-bahannya. Oke, sayur asamnya udah matang, guys. Ya gas ini gue sambal terasinya ini. Ikan asinnya mana? Oh iya, ikan asinnya mana, Tris? Mana? Tadi bau-bau ikan asin gitu loh. Mana ya? Oh, di bawah. Ini. Tuh. Wah, mantap hari ini, guys. Yang langka kemarin kita 40 hari enggak pernah makan kayak gini ya. Iya, enggak ada gini. Makanya ayam kripsi terus sampai kering. Sampai bertelur. Sampai bertelur kita. 40 hari nasi kripsi apa? Ayam kripsi terus. Sampai muak lihat ayam ya. Ayam berkeliaran ini. Ayam tetangga mau. Iya. Petin, saking muaknya. Ayam terus, oke, sayur udah matang, kita masuk yang lain mal. Iya, itu apa? Ikan nasinya. Goreng. Masih agak kesenggol ya. Iya. Panas sih. Kalau kamu mau nyoba, mau go. Suruh debus gitu. Mau go kalau mau nyoba. Ih, nggak sambalnya nomor. Ini terat terasinya, Bun. Kenapa? Kenapa sih ya? Sini nih. Nah, celananya pakai. Hei. Ini enggak pakai celana, guys. Pakai dulu, Nak. Ngomong apa sih? Kameranya jelek banget, kecil banget gitu. Tanya Om Bumal bisa muter enggak kayak gini nih, tuh. Bisa enggak Om gitu? Tanyain bisa muter enggak gitu. Ayo kita. Mau bisa ini muter tuh. Emang punya kamu ada lampunya? Enggak, gitu bilang. Mana lampunya? Tuh. Udah tiga.
Muterin lagi gak? Tuh, dua, tiga. Tuh, bisa muter ini gak? Bisa nih, bisa gak dong? Bisa muter, bisa koma. Jangan dipegang dong. Ya itu dicopot itu, depan dicopot. Ya, copot aja, copot aja, copot aja, copot aja. Jangan. Itu cangkulnya bapak kamu itu. Kamu kalau diiniin gak makan. Nanti kalau bapak tidur dicopot itu ya. Ya, setelah ya tidur ya. Kameranya ngumpetin aja. Ya. Ya si kepo ya. Itu barangnya nih. Ngomong apa? Bukanya gimana? Kotanya. Sini. Ini apa namanya? Ini apa? Belanja. Itu namanya makanan apa? Cireng. Cireng bakso tahu. Goreng. Pedes enggak? Enggak pedes. Ini asli apa palsu, Bang? Lihat, lihat, lihat. Asli apa palsu sih? Coba lihat, lihat. Ya, merem dulu, merem dulu. Asli apa palsu ini sih? Coba sebut aja. Sebut aja, sebut aja. Sebut aja. Om Bumal minta satu. Satu ya. Iya, sebut dulu. Kan ada embung punya. Kok gigi kamu LDR-an yang atas? Gigi kan LDR tuh. Iya, LDR-an. Makanya jangan kebanyakan mau. Aku kaki giginya ada 3. Mana coba lihat. Mau lihat coba. Hah? Oh iya, giginya memang belum ada kok gitu teman dokter, guys. Ini Dava. Dava siapa namanya? Dava siapa? Mama Dava. Terus anak yang kakaknya siapa namanya? Kakaknya? Belum pulang sekolah ya? Belum pulang sekolah ya? Udah. Ini ya, oh itu yang tidur ya. Ini botolnya tuh. Dia si kepo. Oke, teman-teman sambil nunggu masakannya mateng. Lagi tempur dulu di dapur, Bapak Idris sama bininya. Aku nunggu di sini ya. Nunggu putra belum kesini juga. Ya guys ya, beli peralatan aja besok kalau misi. Dan ya. Kompor udah ada ya. Iya. Kan? Tinggal kita beli wajan kecil sama ini. Boleh mau. Mantep banget tuh. Ya, lalapannya tuh. Masih kita goreng cuy. Tahu. Tahu dulu. Tahu dulu. Ini tahu kotak ya, bukan tahu bulat. Awas meledak. Amin. Pakai helm sama mantolan. Bapak Idola nih. Aku di rumah juga biasa masak. Masak air. Masak Indomie. Iya, Indomie. Masak Indomie. Sama masak kopi ya. Iya, masak air. Enaknya tahu gini kalau digoreng garing. Iya benar. Mantap banget ya. Aduh, betul. Mantap banget. Nah, kita dibuling putra nih, dengan putra nih. Putra matang buat sini kita. Kemarin aku mau ke bawah, aku nggak mau. Soalnya kan repot banget bawahnya banyak. Nah ini aku sisain sengaja. Boma mau datang. Oh iya sisain. Ini gimana gorengnya macam segini kayaknya panjang ya guys ya. Tenang, kan bisa ditepuk. Besok ke Semarang kita beli kayak gini. Masak sendiri aja lah, ya beli magic bomb. Masakannya Bapak Idris nih. Wih, keren Idris ya. Tuh, betul. Eh, Sino, jangan. Nih, kamu di sepil. Ini masakan ayah saya gitu. Ngomong. Ini aku yang pegang. Ya, ini nih. Ini, kamu lihat ini. Jelek banget sih. Siapa ini itu? Bang pegang. Ini pegang. Ya, ya, mana? Ya. Oh iya. Masa kok kipas angin? Ya. Halo guys. Halo guys. Karena ini masakan ayah saya gitu. Sini. Ayah saya gitu. Ayo kita cobain gitu. Ayo kita cobain. Gua mau tinggal.
matiin. Ini. Nah. Ini dipencet ini nih. Nah, ini pencet ini nih. Nah, sini nih. Sini, Pak. Gini. Iya, tahan. Wah, enggak bisa kamu gini. Nah ini kipul gitu. Ini masakan papa saya gitu. Ngomong. Enggak. Ayo makan, makan yuk, makan. Gitu. Mari kita makan gitu. Mari kita makan ini sayur. Yuk guys, kita cobain masakannya Bapak Idris. Ayo Dafa, makan yuk. Ayo Dafa makan. Ayo makan Pak, yuk. Makan. Saya cicipin sambalnya dulu ah. Saya yang utama itu sambal dulu. Sambalnya berasa guys. Sambal yang biasa buat kita ujinya nih. Ternyata di sini dimakan. Terasi. Eh Mang, monggo Mang. Ayo. Sambalnya. Iya, iya. Oke guys, yuk kita makan yuk. Makan bareng-bareng. Mabar, mabar. Mabar nih. Mabar. Ini si Kipo tuh. Ya Kipo ya. Dafa, ayo Dafa. Dafa. Ayo makan. Mari kita makan. Iya, ayo. Guys, mantep banget guys sambelnya. Mantep, guys. Mantep. Mantep. Terasa banget loh. Terasa ujinya li. Terasa terasi. Iya, terasa terasi kan. Soalnya sambal terasi, sayur asemnya nih terasa banget asemnya. Benar. Seger ya, seger. Seger. Ini aja bunda sampai nambah 4 kali. Itu. Badannya kecil ya. Iya. Tapi badannya banyak. Iya. Iya, rambutnya banyak. Seperti inilah keluarga Bapak Idris. Alhamdulillah disambangi oleh Mas Rokim. Alias pulang malam, matur suwun, jangan kapok. Enggak lah. Enggak. Apa yang disajikan? Udah kayak saudara sendiri ya. Betul. Sudah senang kita berdua, panas kehujanan. Kehujanan. Berdua. Kepanasan. Iya, hujan kepanasan ya. Bingung enggak loh? Ya bingung. Ya sama aja. Jangan kapok ya malam. Enggak lah. Besok kesini lagi, ngabisin lagi ya. Karena lauk yang berbeda. Iya. Tinggal request aja mau apa dibikinin. Iya, siap. Nanti cari petai aja. Petai bakar. Iya. Oke. Okay. Iya. Saya beli apa ya? Bakar-bakar apa aja? Enaknya. Buat apa? Ayam. Apa? Coba entok nggak ada di sini. Iya nggak ada ya. Bisa. Paling jair. Bisa. Gurami. Bisa. Oke, seperti itu. Banyak. Oh iya. Siap. Oke lah. Oke. Oke guys, mungkin udah cukup untuk video saya di tempatnya Bapak Idris ya. Dijamu dengan luar biasa. Ternyata Bapak Idris bisa masak. Nggak kalah sama emak-emak guys. Oke buat semuanya, terima kasih banyak udah support channel ini. Jangan lupa bantu share, subscribe, like-nya. Dan terima kasih ya udah nonton dari awal sampai akhir. Doa terbaik buat kalian, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Saya pulang malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.